BHS, The Art of Craftsmanship. Saudara, aturan jalan kaki serentak di Nusa Tenggara Timur sepertinya belum direspon warga. Hari ini warga terlihat masih menggunakan kendaraan ke tempat kerja. Di halaman kantor Gubernur NTT misalnya, terlihat masih banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir. Para pegawai masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja, meski Gubernur mengimbau agar masyarakat berjalan kaki saat beraktivitas. Imbauan itu tertulis dalam surat edaran Gubernur NTT 7/ pada November 2022 lalu yang pelaksanaannya dimulai hari ini demi terciptanya ramah lingkungan. Susah karena tempat tujuan dengan tempat kerja sangat jauh, jadi sangat memakan waktu yang banyak kalau untuk berjalan kaki. Kalau angkutan umum ada tidak? Dari rumah atau dari kompleks rumah ke tempat kerja? Tidak ada. Atau ada tapi dia harus berganti rute? Iya, harus berganti rute. Berapa kali kalau kakak punya rute? Sekitar 2 kali.